Ya, artinya kan selama ini dari Pak Jokowi sendiri kan pernyataannya kan tidak ada yang meminta penundaan kan, itu yang saya tahu dari menterinya yang meminta penundaan, kecuali dari beliau langsung, tetapi setahu saya tidak ada pernyataan dari Pak Jokowi. Dan permintaan itu menurut saya logis, rasional, harus didukung, sehingga kita tidak akan dengar lagi menteri-menteri sibuk urusan penundaan pemilu, karena itu bukan tupoksinya mereka. Bang, tapi kemarin Mendagri Tito Karnavian itu menyinggung soal amandemen. Dia bilang amandemen itu nggak tabu, ini bagaimana? Ya kalau itu kan normatif, amandemen memang tidak tabu, tetapi juga bukan sebuah kebutuhan yang mendesak sekarang ini. Dan saya kira tidak ada wacana yang mengarah ke arah situ, gitu ya. Sekali lagi saya kira apa yang tadi disampaikan Pak Jokowi itu ya sudah tepat, bahwa lebih bagus para menteri fokus pada bidangnya masing-masing, pada tupoksinya masing-masing. Jangan terlibat kepada hal-hal yang mungkin tidak ada gunanya gitu.